Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alpin Raucila dari Politeknik APP Negeri Jakarta, Prodi Marketing, kelas MPIE 2C1. Di sini saya akan melakukan video tentang persuasive speaking. Produknya adalah laptop Asus. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alpin Raucila. Saya dari perusahaan Asus Tex Computer Inc. dan saya bertugas di cabang Karawang. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin memberitahukan tentang produk kami, yaitu Asus VivoBox 14 yang sudah di-launching kemarin, tepatnya tanggal 14 Maret 2020. Asus VivoBox memiliki beberapa fitur dan benefit. Yang pertama, ada fitur ErgoLive. Yang kedua ada Nano 8K Display. Dan ada USB Type C. Benefitnya, yang pertama, dengan bezel 7,8 mm pada layar Nano 8K, VivoBox 14 memiliki rasio layar ke tubuh 77% yang luar biasa, sehingga mendapatkan lebih banyak layar untuk tampilan yang impresif. Yang kedua, Asus VivoBox 14 memiliki kecepatan data sebesar 25 GB dan kapasitas sebesar 1 TB HDD. Asus VivoBox juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, Asus VivoBox 14 lebih tipis dan lebih ringan beratnya, hanya 1,35 kg, memiliki profil 20,4 mm. Yang kedua, penyetelan layar HD 14 inch ke dalam ukuran bingkai yang khas dari laptop 13 inch tidaklah mudah. Tetapi, bingkai Ultra tipis dari Nano 8K pada VivoBox 14 membuatnya mungkin. Yang ketiga, Asus VivoBox 14 memiliki RAM hingga 8 GB dan mempunyai Radeon Vega Graphics. Yang keempat, Asus VivoBox memiliki ADM Ryzen 3 yang kuat untuk bermain game. Oke. Pada pertemuan kali ini, kami dari pihak Asus Computer Inc. mempunyai promo yang menarik untuk para konsumen, yaitu cashback Rp200.000 apabila pembelian produk Asus VivoBox 14. Dan untuk pembelian minggu ini dan hari ini, pihak Asus ada bonus tambahan selain cashback, yaitu tas laptop. Besar harapan kami, mudah-mudahan produk yang kami tawarkan ini bisa memenuhi keinginan konsumen dan bisa menjadi pelanggan tetap kami. Oke, cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.